Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengapresiasi langkah Pemkab Toraja Utara dalam mengambil kebijakan membeli ex-hotel Marante untuk dijadikan sebagai kantor bupati. Hal tersebut diungkapkan Nurdin Abdullah kepada sejumlah awak media di Marante seusai menyalurkan bantuan APD ke Ketua Satgas COVID-19 Kalatiku Paimbunan. Menurut Nurdin Abdullah, langkah Pemkab mendekatkan diri memberikan pelayanan ke masyarakat sangat tepat melihat posisi ex-hotel Marante yang dirubah menjadi kantor bupati karena lokasinya sangat strategis dan berada di poros jalan Trans Sulawesi, terang Nurdin Sabtu pagi kepada wartawan. Sementara John Rende Mangontan, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengatakan pembelian Hotel Marante adalah upaya Pemkab mengefisiensikan anggaran adalah sangat tepat, tutup JRM yang juga hadir menyaksikan penyaluran APD yang dilakukan oleh Gubernur Sabtu pagi. Pembelian ex-Hotel Marante menurut Kalatiku 2 tahun lalu saat baru direncanakan untuk dibeli, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sudah merespon dan memberikan dukungan. Kesannya ke kantor bupati yang baru ini, Pak? Iya, saya kira ini sebuah inovasi yang sangat bagus ya, Pak Bupati mungkin mau merubah style kantor ya. Dan memang ya sebuah pemerintahan yang melayani tentu membuat kantor itu tidak kaku ya. Ini kan hotel ya, dirubah menjadi kantor bupati. Jadi ini sesuatu langkah maju bagi kita, saya kira. Kita apresiasi deh. Terima kasih. Pandangannya terkait pembelian Marante ini digunakan menjadi kantor bupati, Pak. Dari Komisi D sendiri melihatnya seperti apa? Saya kira begini, berbahagialah pemerintah dan masyarakat Toraja Utara yang bisa mengefisiensikan anggaran dalam hal pembangunan fasilitas pemerintahan sehingga bisa mendapatkan ini Hotel Marante. Karena kalau kita dikaitkan dengan nilai NJOP-nya, mungkin akan lebih daripada 50 miliar anggaran ini. Tetapi bayangkan nilainya, anggarannya yang cukup besar, sangat murah, lahan yang cukup aneh, bangunan yang sangat strategis, furniture yang masih sangat layak dipakai, sehingga ini salah satu teori pengiritan daripada pemerintah Tanah Toraja Utara dalam hal mengefisiensikan anggarannya mereka. Dan saya katakan ini sangat positif. Sangat tepat begitu, Pak ya? Iya, sangat tepat. Bisa plus 30 miliar lebih. Ya, 2 tahun yang lalu ketika ide itu muncul, Pak Gubernur langsung bilang ke saya, jangan sampai terlambat. Karena langsung beliau tahu ini adalah harga termurah. Jadi memang beliau dari awal minta supaya ini dijadikan sebagai tempat kantor. Dan karena itu rencana pemiliknya untuk menjual ke Pemda Toraja Utara supaya langsung direspon cepat gitu. Dan itulah sebabnya ketika kita memproses dengan DPR, mendapat persetujuan dari DPR, kemudian kita proses dan setelah tiba kepada penetapan harga melalui apresial. Karena sekarang itu kan harus melalui apresial. Nah, apresial kemudian tidak hanya di situ. Kita juga mendapatkan analisis kekuatan beton dari
Laboratorium Unhas, Laboratorium Sipil Fakultas Teknik Unhas, Profesor Parung yang orang Toraja itu yang memimpin langsung. Ternyata gedung ini memiliki kekuatan yang bertambah setelah dibuat. Kalau dulu K300, sekarang K350. Jadi itu sebabnya karena gedung ini itu dibangun langsung oleh pemiliknya dengan pasir yang bersih, kemudian kerikil yang bersih, dan bahan-bahan konstruksi bajanya yang kokoh kuat, karena ini merupakan kebanggaan Pak Gubernur, di mana ada satu kabupaten yang tiba-tiba menghadirkan dirinya sebagai sebuah kabupaten yang memiliki kantor yang representatif di pinggir jalan negara atau jalan nasional dan memiliki akses ke mana-mana. Dan karena itu saya bilang sama Pak Gubernur, kami akan upayakan semaksimal mungkin sehingga pelayanan melalui gedung ini akan bisa menjangkau seluruh masyarakat.